Menikmati malam di Kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara tidak asik rasanya jika tidak singgah di alun-alun Kota Padang, Sidimpuan, tempat yang biasa disebut warga sekitar Alaman Nabolak. Di pusat kota ini, Anda bisa menikmati malam dihiasi cahaya temaram lampu hias. Kota Sidimpuan yang akrab dijuluki Kota Salak merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli bagian selatan, bahkan di seluruh wilayah keresidenan Tapanuli. Di pusat kota ini terdapat Tugu Salak yang berada di dekat alun-alun kota. Di sini ada banyak hiburan, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa, termasuk mainan anak-anak seperti odong-odong dan mandi bola. Sedangkan untuk orang dewasa, juga tersedia odong-odong untuk mengelilingi pusat kota dengan biaya Rp25.000 untuk sekali berkeliling kota. Di sepanjang jalan alun-alun juga terdapat barisan kios berjualan souvenir seperti baju, sepatu, dan barang sandang lainnya. Tidak hanya menjual barang souvenir, di lokasi ini juga terdapat pedagang jajanan kacang kuning rebus untuk dinikmati para pengunjung yang menikmati malam di alun-alun kota. Indra, salah seorang pelaku usaha odong-odong menyebut, alun-alun kota biasa ramai dikunjungi dari pukul 6 sore hingga pukul 10 malam. Namun, sejak pandemi COVID-19, pengunjung alun-alun kota menurun drastis dibanding masa sebelum era pandemi. Sudah berapa lama sih? Sudah 3 bulan. Kita bawa. Kalau boleh tahu jam operasionalnya saat ini kan berapa? Aku maghrib sampai jam 10. Setelah ini juga kan kita lagi pandemi ini, ada nggak sih efeknya dari pandemi ini? Ada, berpengaruh sekali. Dirinya berharap pandemi segera berlalu agar usaha yang digeluti kembali normal seperti tahun-tahun sebelum masa pandemi. Dari Padang Sidimpuan, Tim Toba TV melaporkan.